P3 Kubuyan Farids gemakan takbir setelah salinan putusan PTUN Jakarta mereka terima. Putusan yang mengabulkan gugatan P3 pimpinan Yan Farids atau versi Muktamar Jakarta itu meminta Menkumham Yasona Lauli untuk membatalkan SK kepengurusan P3 versi Muktamar Surabaya pimpinan Romahur Muzi. Yang nomor 2, perkara nomor 97 juga, 97 tadi 95, /G/2016/Petun Jakarta. Jadi dengan keputusan ini sebetulnya sudah cukup untuk Menkumham mengesahkan kepengurusan Muktamar Jakarta karena di sini dijelaskan sesuai dengan putusan kasasi Mahkamah Agung. Di hari yang sama, Yan Farids terima salinan putusan PTUN, Romahur Muzi, Ketua Umum P3 versi Muktamar Surabaya, yang saat ini terdaftar sebagai P3 yang sah, menurut SK Menkumham, diundang makan siang di istana oleh Presiden Joko Widodo. Romi diundang sebagai Ketua Umum Parpol untuk diskusi terkait isu-isu politik terkini, dan juga isu demo susulan kasus dugaan penistaan agama. Belum ada tanggapan dari Romahur Muzi terkait putusan PTUN itu. Sementara itu, selepas rapat dengan Presiden Jokowi di kantor Presiden, Menkumham Yasona Lauli menyatakan ada yang di atas angin pasca keluarnya putusan PTUN untuk P3 Yan Farids. Sesuai artinya bisa. Hey, pokoknya ada yang di atas angin lah ini. Oke. Oke. Bisa kan bisa Pak ya kubujan. Kita lihat dulu dong. Kita lihat. Kita pelajari secara mendalam. Berapa lama Pak kira-kira? Dulu lah kenapa SK-nya. Ponisnya, ya. Masa kita belum baca udah langsung komentar gimana? Tapi kamu? Kalau sesuai... Dualisme P3 berlangsung hampir 2 tahun pasca Pilpres 2014 yang membuat P3 terbelah menjadi dua kubu. Saat ini, P3 Romahur Muzi yang diakui Kementerian Hukum dan HAM. Penentuan sah tidaknya kepengurusan partai politik di Indonesia memang bergantung kepada keputusan Menteri Hukum dan HAM. Tim Liputan Kompas TV.